Dan kalau kata aku niat menuntut diperbolehkannya melakukan sesuatu yang membutuhkan
itu boleh tuh. Ya, jadi enggak kaku. Luas Islam ini. Kalau mengangkat hadas kecil itu sudah pasti.
Datang ke tempat
dikasih juga nggak perlu, setengah. Kenapa? Dia juga nggak banyak persiapan air. Itu baru berasa kita air itu berharga saat kita berada di Timur Tengah, sudah tinggal di Ngapran Pasir. Susah nggak ya? Ini hati-hati, kita tunggu dulu. Cuma satu kendi kecil, harus cukup. Harus cukup. Gimana cara? Ya sekali-sekali aja. Tapi rata. Gitu. Makanya pakai kendi. Jadi air itu ada percikan, nggak ada apa-apa. Dijamin, walaupun sedikit, nggak pernah ada yang jatuh lagi ke situ. Semuanya tetap tohir ke tohir. Yang perlu. Ya, jadi kalau kita pelajari, kita di suatu daerah yang sulit air, kita cepat insting kita berjalan nih. Oh iya, saya ada di tengah kawasan Tanah Pasir, susah air. Udah punya persiapan, jangan sampai dari kampung kita. Gitu. Kayak sekarang banyak kan itu, WC itu, yang habis orang buang air, ya. Yeah. Keluar airnya cuma dikit, yang lainnya angin. Ditiup pakai angin aja, habis bersih, tapi kalau ujung sering tinggal kena angin pada air. Ini seperti di Cina itu juga tuh stapel bekas kita BAB begitu kita buka angin ditiup habis bersih lagi itu. Nah, saking sayang ini mah. Tapi jangan ikut ikutan cebok ke angin juga lagi. Mau cebok ke mesila ya. Nah, mau cebok. Silakan, ada mana aja. Silakan. Bentar, bentar. Cincin itu keras karena mengalir itu juga air-air itu.
Tapi di situ kita ambil satu keyakinan saja, kita yakini. Ya. Kalau tetap kita yang ragu, tidak bisa. Ada ragu itu pakai air pump, jangan. Pakai air sumur. Gitu. Tapi kalau yakin, yakin dulu. Ya. Terus mulai. Dia takut antara misalnya tidak tobat, terus gimana? Insya Allah diterima. Ini pertanyaan itu bodoh, tangannya tatoan. Lu gimana? Dia udah tobat. Ya yakinin dia dapat diterima. Makanya itu tato, lu nato pikirin dulu. Bapak kalau dia tato udah tahu hukum, itu berat. Tahu, tapi tak tahu juga teman-teman itu selalu diiringi dia butuh atau permandian ada besar diiringi dengan memperbanyak istighfar. Istighfar ini minta ampun penuh dengan penyesalan. Kalau tak tahu di badan di body itu kan cinta masuk dalam tubuh kita. Ya, kalau mandi hadas besar, maka air itu nyerap ke dalam. Enggak kan? Itu lama. Iya, berarti lu doang kan, kolak kakak, mulus cakap.
Berarti di situ makanya saya pesan kepada kaum ibu, dia harus punya anduk kecil. Ya, anduk kecil tetap siap. Buat apa? Buat gelap kalau waktu istinja, dicebok. Habis cebok itu dilap. Itu bukan dikeluar angin. Sisa-sisa gelembung air yang masih ada di alat vitalnya yang belum kering. Kan belum kering. Kejepit kelamaan di perotak. Bunyi pek gitu. Jadi bukan angin. Batal kan sholat juga batal. Kecuali dari belakang. Nah, untuk menjaga itu jangan sampai terulang. Memang itu harus dilakukan sih. Di samping itu memang kebersihan. Kan air kita sekarang gak jaminan. Air kita udah tercemar, kotor. Itu banyak kuman dan sebagainya. Lagi untuk kaum wanita sendiri bersihin. Lap. Habis lap pindahin pan. Tak ada nggak tahu ini lap buka. Ya. Itu nanya ke ibu yang ngajar. Ya pak. Karena dalilnya inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama ma fawqaha. Jadi kalau permasalahan yang sensitif, tetapi harus jelas, dijelaskan sejelas-jelasnya sehingga dia paham. Kalau pakai sindiran nggak paham, ya percuma, akan sia-sia. Jadi ini banyak putri ini sama. Ya, dulu bersihin dulu pakai andok, habis istinja, udah, baru duduk, sholat, tenang sholat kita. Lu yang lain, silakan. Mau jadi mau nanya? Saya tanya Mas Hasan. Iya, iya. Kalau seumpama kita mau pergi ya, terus kita ambil yang kuning nggak apa-apa Mas Hasan. Gimana? Kita mau pergi jauh. Iya. Yeah. Terus kita ambil yang kuning ya. Iya. Ambil yang kuning ya. Jauh. Gitu. Boleh. Boleh banget Pak, makanya memang dianjurkan. Kita kalau pergi jauh, wudhu dulu. Habis wudhu sholat sunnah sahabat. Ya, yeah. Jadi tetap ayo wudhu kita ikut untuk apa? Untuk sholat, sholat sunnah sahabat. Ini kan orang kita, sholat sunnah sahabat itu wudhu haji gondok. Iya, yeah. Haji gondok. Sahabat yang jauh, gigi jauh. Membarengi niat di batuan pertama dari wajah adalah agar
dianggap sah dengan hal itu bagian wajah yang dibasuh, bukan untuk mensahkan niat. Wal awjahu biman sakotu anhu ghuslu wajihi faqat li'illati wala jabirat. Dan pendapat yang lebih kuat mengenai orang yang gugur darinya kewajiban membasuh wajahnya saja karena penyakit dan tidak terdapat pembalut luka di wajahnya. Wujubu qarniha bil awwali mahdulin min al yad wa in taqata aidan far ra'si far rijli. Wajib membarengi niat berwudu di awal membasuh anggota yang dibasuh dari tangannya. Maka jika gugur juga kewajiban membasuh tangannya, maka di awal membasuh kepala, lalu di awal membasuh kaki. Ini ada orang yang mukanya dibalut, ya, kena perban. Ininya ada perban ini. Jadi gimana di sini ada perban? Tadi disebutnya jabiro. Memang anjuran yang terbaik waktu mau diperban, ya, waktu mau diperban kita wudhu dulu. Paham tuh? Mau diperban, wudhu dulu. Yang perban suster. Kamu juga bohong. Ada yang laki yoga, bayar mahal-mahal. Kalau lo, enggak. Yang jelas belum diperban, kita wudhu dulu. Kan biasanya kan mau diperban dikasih obat dulu tuh. Wudhu, lap, perban, perban di sini. Ya nanti untuk berikutnya wudhu. Yang bagian boleh aja kita kenain wudhu. Yang enggak boleh cukup tangan kita basahin, usap aja. Itu namanya bab jabiro. Maka masuk niat pertama di situ saat basuhan yang sempurna. Habis muka apaan? Tangan. Di situ kita niat yang sempurnanya di tangan. Karena ini mukanya enggak sempurna. Paham tuh? Karena wudunya enggak sempurna, sempurna jangan sempurna tangan. Dimasukin niat katanya di sini waktu membasuh tangan. Tangannya parah juga disopak. Ada di mana? Bagian kepala. Masukin niat pada saat membasuh kepala. Kepalanya susah juga. Masukin niat pada saat membasuh kaki, dua kaki. Itu urutannya. Kenapa? Karena dijelaskan kenapa kok niat pertama di muka. Muka itu yang sempurna, muka. Kalau muka udah awal udah sempurna, maka yang lain kita ikut. Ternyata muka nggak sempurna, baru niatnya yang sempurna harus di tangan. Tangan nggak sempurna, di bagian kepala nggak sempurna, kaki nggak sempurna juga, serabi nabu dah. Kita yamum, ya, tayamum aja cukup udah. Ya kayak ngambek, ya. Berikutnya wala yakfini atau tayamum. Masuk judulnya baru deh nih. Tayamum. Ya. Kalau diterusin lebar, tayamum. Ya. Jangan terusin dah, kayak enak. Pintu dulu. Lumayan. Sulembar. Bismillahirrahmanirrahim.